5 artis mengaku dapat mukjizat di tahun 2020. Reza bukan hingga Zazkia Sungkar mengaku mendapatkan mukjizat di tahun 2020. Mereka bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan dan mengungkapkannya dengan sukacita pada publik. Diketahui bahwa tahun 2020 ini banyak hal yang tak terduga terjadi seperti adanya pandemi virus corona hingga kabar pernikahan artis yang mengejutkan. Selain Reza, Bukan dan Zazkia Sungkar, beberapa artis Indonesia ini juga mengaku mendapatkan mukjizat. Siapa saja mereka? Yuk kita simak video berikut ini guys. Melania Ricardo. Melania Ricardo sempat dinyatakan positif virus corona beberapa bulan lalu. Di awal November, Melania mengatakan bahwa dirinya sudah sembuh berkat mukjizat Tuhan. Istri Tyson James Lynch ini mengatakan terima kasih kepada penggemar yang terus mendoakannya sembuh dari virus corona yang menyerang pernapasan tersebut. Reza Bukan. Reza Bukan baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan mukjizat di tahun 2020 ini. Di bulan September, ia menikah dengan seorang pendeta dan Reza Bukan juga bebas dari penjara atas kasus narkoba karena adanya program asimilasi. Saya mendapatkan hadiah Natal luar biasa selain mendapatkan mukjizat dan juga mendapatkan istri bonus dan mendapatkan segala-galanya. Tapi yang pasti makna Natalnya adalah sekarang ini mendapat lahir yang baru seperti juga Tuhan Yesus lahir juga di dunia ini. Sehingga saya juga menjalankan tugas baru, menjalankan kegiatan baru dari Tuhan, kata Reza Bukan dikutip dari YouTube Cumi-Cumi. Roro Fitria. Roro Fitria mendekam di penjara selama hampir 3 tahun karena kasus narkoba. Namun di bulan April 2020 lalu, permohonan pembebasan bersyaratnya dikabulkan oleh pihak berwajib dan Roro Fitria bebas. Diketahui bahwa untuk meminimalisir pandemi virus corona, beberapa narapidana di tanah air dibebaskan termasuk artis 30 tahun tersebut. Roro Fitria mengatakan bahwa hal ini adalah mukjizat dan kini ia mulai berhijab. Soraya Hakui. Di bulan Januari lalu, suami Soraya Hakui yakni Eki Soekarno harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat infeksi paru-paru dan serangan jantung. Soraya kerap mengunggah potret dengan sang suami dan mengaku sangat terpukul atas kesehatan Eki yang menurun. Beberapa minggu setelahnya, kesehatan Eki mulai membaik dan artis senior itu mengatakan bahwa mukjizat Tuhan itu ada. Zazkia Sungkar. Di bulan September lalu, Zazkia Sungkar mengumumkan bahwa dirinya hamil setelah 9 tahun menikah dengan Irwansyah. Padahal sebelumnya kakak Syiran Sungkar itu didiagnosis oleh dokter sulit memiliki anak setelah Zazkia menjalani program OPU. Namun bak mendapatkan mukjizat, kini Zazkia Sungkar tengah mengandung dengan usia kehamilan 6 bulan. Ia kerap membagikan potret baby bump di laman Instagramnya.